itu bisa diceritakan kronologis yang pemukulan kemarin seperti apa? Ya, jadi itu bocah dari ujung nongkrong di kelas sama kami, dan di situ pun laga-laga bocah itu udah nggak mengenakan untuk amdal di situ, jadi melihatinya aja udah nggak enak banget. Nah, di situ teman kami yang bernama Budi Aswin menegur, menegurnya dalam artian kata-kata pelan, kan melihatnya gitu amat, gitu kan. Dan di situ bocah itu nggak gubris. Dia jalan ke arah saya, kebetulan saya lagi laporan buat foto. Itu dia nabrak saya cukup keras, saya sampai melontarkan kata-kata astagfirullahaladzim. Saya tanya, Kang, kalau jalan pelan-pelan tersandung, karena di situ ada bolar yang belum terpasang, ngerinya dia tersandung. Dan di situ yang bikin saya terkejut itu, dia menghampiri saya dengan kata-kata, emang sengaja bang, bukan ngerusuin lo, bukan ngeributin lo. Salah satu teman saya yang jatah libur bernama Harry, dia menegur, dia menghampiri, menegur, lo kenapa sih sebenarnya? Gitu kan, dia bilang. Belum sempat saya mau misahin si Harry sama orang itu, udah bang, saya bilang, kasihan masih bocah kecil. Saya sempat ngusir dia, kamu datang lu kan masih kecil, udah diam, jangan buat-buat terus lagi deh, sebelum udah kan udah sana pulang. Orang itu sempat memukul perut saya tangkis, karena dia melihat di belakang ada orang mau ngejar, teman saya yang plottingan jaga di ujung, dia lari, para bedeng di depan pos utama. Saya mau kejar, niatan saya ini saya tangkap, sama sekali saya nggak ada berpikiran untuk memukul balik atau enggak, sama sekali saya mau nangkep, maksudnya kan saya bawa ke pos kan. Di situ saya nggak tahu dia megang batu kapan atau di mana, itu tiba-tiba sekitar jarak 1 meteran dia nimpuk para kepala saya pikir itu hujan, saya ngelap begini, berdarah semuanya mengalir membanjiri mata saya semua, saya tutup mata begini, kena dipukul di area mata dan hidung. Dan di situ saya udah nggak sadar, saya digotong oleh salah satu warga yang sedang berjalan motor. Saya di klinik, selebihnya pas di klinik saya nggak tahu kelebihan di belakangnya itu kayak gimana. Artinya pelaku sempat 3 kali memukul dan 1 kali melempar konblok tadi itu ya, ke wajah. Siap. Itu pelakunya satu orang? Satu orang. Usia berapa pelaku? Menurut keterangan dari warga, saya tanya, ada teman-temannya, kisaran masih SMP, umur kisaran masih 14 atau 13, 13 atau 14. Tapi dia warga setempat atau orang luar? Warga setempat, RT 3. Sudah melapor ke polisi? Dan hari setelah saya di klinik itu, bapak saya datang ke situ, pulang dari klinik, saya langsung melapor ke Kapolsek. Setelah dari laporan ke Kapolsek, saya disuruh ke pusat ke rumah sakit persahabatan. Di situ saya sudah menjalankan semua peraturan yang disuruh pusat, semua saya sudah jalankan. Nah, gitu. Jenggel gini, weh tong lu jangan hati-hati apa tong, itu kan ucapannya iya. Dia langsung spontan langsung ini, langsung ya. Apa? Yang gimana? 1, 2, 3, 4 ini yang mana BB-nya? Perkiraan barang buktinya yang mana? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.